Nek logika cinta masuk di kemana itu dari empat itu? Oke. Okay. Karena ya kita sudah jadi suami, biasanya sak bener-bener suami gue ya, tetap sing jalu maaf itu suami nang istri kan. Itu logis kalau menurut secara logis. Ini lo, wong ku sing bener kok. Kene kan meskipun bener kadang-kadang tidur di depan pintu kan gitu loh. Di kancing ngono loh. Padahal kene bener. Kene sing jalu maaf. Itu higher lord sir ordik gue. Gue setinggi. Tinggi itu. Karena nah, karena itu argumentasinya gini, kalau kita ngomong gini, kalau kita mengeset fakta itu bahwa ya wis sing penting apa walaupun bener aku tetap turun nah. Ngarep lawang itu belum pakai higher lord logic karena kita hanya memotret keadaan. Yeah. Tapi kalau perilaku itu dia punya argumentasinya bahwa misalnya gini, suami istri ki orang nomor menang kalah kok. Okay. Orang iso suaminya menang, ranos apa istrinya menang, wong ki yeah. Perang panjang sampai selesai kok. Wow. Kan gitu, misalnya kan dia frame-nya. Jadi pernikahan itu perang panjang. Perang panjang okay. Itu bukan menang-menangan okay. Tapi pernikahan selama mungkin perang panjang. Selama mungkin dalam peperangan, selama mungkin dalam game itu aja perang lah, game itu ya, game aku game seneng istilah perang ya, aku seneng jadi aku karena pas sekarang jadi orang banyak yang bilang tidak ada perang pendek di Eropa, maka jangan pernah berharap Ukraina ini akan selesai dalam waktu dekat karena Jerman tuh ada yang sampai 500 tahun, ada yang 32 tahun paling cepat, jadi ini masih panjang, tapi ternyata ada yang lebih panjang dari seluruh perang yang ada di dunia, yaitu pernikahan. Iya yeah. Itu menurut Sabrang. Waton, game panjang itu soal itu. Ya, dari segi itu logis. Logis karena okay. Game panjang itu objektifnya bukan menang, objektifnya dia bermain selama mungkin. Sampai tadi ngalami kan, sampai yang sing bener, sampai yang sing minta maaf. Wah yo rame ngalami itu. Itu. Bapakmu yo. Ya enggak, ini maksudku ini juga logis kan. Logis. Kita bisa kok. Semua hal ini klaimku ya. Semua hal setidak masuk akal mungkin dilogiskan bisa kalau kita milih data spesifik. Duit 10 data, PDW pengen output A, kita milih 5 data tok. Outputnya iso A. Jadi ngolah narasi publik semua menjadi benar iki sangat iso kabeh posisine. Cuman data mana yang dipresentasikan ngono. Permainan ngono kok. Tapi yuk, angel gawe kita semua paham tentang itu karena silat logika itu tidak mudah, ora gampang, berat, abot neng energi.